Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku bakalan kasih tahu caranya bikin jus alpukat ala kafe. Di sini aku sudah menyiapkan beberapa bahan seperti buah alpukat yang sudah aku belah jadi dua. Ada susu kental manis sesuai selera ya. Di sini aku juga bakalan tambahkan susu bubuk Milo coklat dan ada juga coklat Messy Ceres. Beberapa es batu. Dan mungkin tambahan air ya, pasti. Pertama-tama, masukkan buah alpukat. Di sini saya menggunakan dua buah alpukat, jadi bisa dikreasikan sesuai selera. Setelah itu, masukkan 4 sendok makan gula pasir. Masukkan susu kental manis sesuai selera. Di sini saya memakai sedikit saja karena sudah dikasih gula. Oke. Lalu terakhir saya masukkan air. Untuk airnya bisa sesuai selera, biar tetap hasilnya kental dan pokoknya rasanya dijamin nikmat. Sekarang waktunya kita jus alpukatnya. Oke, setelah jus alpukat sudah selesai, kita siapkan gelas dan kasih tambahan susu coklat sesuai selera ya, biar tampilannya sangat cantik. Hasilnya benar-benar sangat kental. Kalian bisa lihat. Oke, cukup. Jus alpukat-alpukat sudah selesai, kita siapkan di gelas yang sudah ditambahkan susu coklat sesuai selera. Yeay, udah selesai. Setelah itu kita bisa tambahkan es batu atau apa saja biar tambah dingin. Jus alpukat ala kafe sudah jadi. Kali ini aku bakalan kasih susu bubuk Milo coklat di atasnya. Bisa tambahkan sesuai selera. Lalu kita kasih beberapa es buah batu. Kita tambahkan susu kental manis di atasnya sedikit saja. Thank you.
Thank you.